Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat pagi. Okay, so untuk hari ni punya vlog, aku punya carangan lah. Aku ingat aku nak pergi Kelang untuk buat assignment aku. Aku akan pergi dekat ni dulu, dekat Sungai Buloh, ambil member aku seorang dan baru pergi gerak Kelang. So kita akan buat assignment dekat sana lah. Okay, takpe, so aku nak pergi WhatsApp dia dulu. Aku nak cakap dah gerak dan kita gerak lah. Nak wish dia dulu. Okay, kalau korang boleh nampak, dia kata 20 km je. So dalam setengah jam boleh sampai. Tak apa, jumpa kat sana. Bye. Kita dah sampai tapi tak tahu rumah dia mana. So kita call dia dulu sekejap. Tak ringin. Hello, assalamualaikum. Kat mana dah? Kat mana dah pula? Aku sampai dah. Tapi rumah kau kat mana? 20? 20 yang ni lah kan? Yang corner lot lah kan? Alright, aku kat depan rumah kau je ni sekarang. Aku rasa lah, aku rasa kat depan rumah kau. Aku rumah depan ni. Kau macam dia tutup aku. Okay, tak apa, aku rasa rumah dia ni. Okay, nampak dia, nampak ni. Macam artis lah dia ni. Aduhai, kan terbun bagai. Tolong untuk princess. Cepatlah. Aduh, selayaknya aku yang nak makan. Okay, baju pilih Eilish, bye. Yes, I match dengan kereta you. Weh, takut lah. Tengok lagi, tengok outfit dia. Yeah, hey! Makan sikit, tengok. Okay, outfit. Ni saya dapat daripada reseller. Okay, 120? Tak ada lah. Okay lah. Tak ada lah, bodoh. Okay, jom. Sekarang okay, kita nak gerak ke Kelang. Okay, tapi aku tak tahu jalan. So, kita wish dulu. Yes. Tak lah, kita wish dulu lah. Nanti apa-apa jumpa kat Kelang terus. So, plan dia, kita nak surprise Dan. Kita tak beritahu dia kita dah gerak. Tadi dia call and then dia call Ania. Dia Ania cakap macam, tunggu Mio lagi ni, Mio tak sampai Sungai Buloh lagi. Padahal aku dah sampai dah, dah ada pergi ke Kelang apa. So kita orang ingat nak pergi belikan something tu. Dia ada adik-beradik dia lagi 2 orang kan. Lepas tu campur dia 3 orang, so belilah something untuk dia. Tahu-tahu ketuk rumah. Okay. Nak raya, nak duit raya. Nak duit raya. Okay, okay, Mandana dah. Kau nak order apa dulu? Sekejap lagi kan dah sampai situ lah. Tak tahu nak cakap apa. Nak ada apa? Kau nak apa? Benda ni kan? Tak pernah awal. Tak faham aku. Benda dalam kereta dah lama kot. Ada sini ke? Hello. Hai. Depan lah bodoh. Hai. Hai, selamat datang pada tu. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, belum berhenti depan nanti. Hai, sama. Tapi. Yay. Yes. Tapi this one kena cabut lah sebab jadi nak ambil barang susah. Wah, okay, thank you. Wow. Dapat this one tu. Tak tahu pula. Memang dapat free ke? Drive through ni. I don't know. Eh, boy pakai je terus kan. Dapat free apa tu? Okay, cat. Dapat free cat. Lah, okay. Pada budak-budak UiTM, sila lah tabah. Dapat 40 minit je untuk kemas-kemas barang. Diorang rumah sewa ni alhamdulillah lah, boleh, tak apa. Tapi setelah kita, even though semua dah settle ni, kita kena jaga kat diri kita sendiri. Itulah. Kita kena ada pesanan sikit lah untuk ni.
tak ambil ke? Ambil ke tak? Oh, ambil. Ambil lah. Masa kena ambil pula kan? Lesen tak kena tinggal ambil je dah. Ambil. Kena tinggal ke ambil? Selalu tak, tinggal. Biasa aku tinggal. Selalu tinggal juga. Tapi tak tahu ambil ke tak. Tak apa, kita tunggu je lah dia. Okay, so. Jalan 2, 5. Nak dekat sampai dah. Jadi kita gegar terus rumah dia. Rumah dia nombor. Okay, ni dia yang dulu dan dia dance sekarang. It's a man. Nervous pula ayah. Ah, kat mana eh? Ada order ke? Ada order apa-apa ke? Si dah sampai rumah ni. Dekat depan rumah nombor 22. Rumah ada Myvi tu kan? Salah rumah. So baik. Assalamualaikum. Aduh, tulis, member kata 22. Tulis tadi 22. Ah, ni rumahnya. Hai, nama tunggu. Aku orang awal lah hari ni. Okay, orang awal. Makan apa ni? Kita dah sampai rumah Dan. Ya, ambil makanan tu. Ada makanan untuk korang sekali. Aku masak kak. Aduh, betul lah tadi. Tadi tak apa lah, kita beli. Intern kau? Intern aku dekat dalam. Eh, aku cakap apa cerita? Tak ada sepagi. Dia lah, orang nak makan dia nak sibuk cinta pasal intern lah, apalah. Tak apa. Cukup sembang, kita makan dulu. Alright. Okay, so dah settle bincang apa semua. Sekarang tengok sikit sampai kita dapat. Tengok lah, lelaki medisan. Alay. Cheers. Nampaklah aku masih. Okay. So semua dah settle, dah terang ke semua, point semua dah ada, keycard pun dah ada, dah settle dia punya flow. Sekejap lagi tinggal nak shoot, so sekarang kita tengah take file nak settle muka semua. Muka dah buruk, dah lama. So, ada artis kat belakang. Ada artis kat belakang. Okay, dah ready eh? Belum lagi, okay. Sekejap, nak siap dulu. Videographer dah ready. Okay, mantap. Main artist dah ready. Tengok. Tak ada ni. So kita dah ready untuk take one. InsyaAllah satu take je boleh. Agak-agak boleh satu take je. Baru nampak kau putih. Kau ajarnya kau. Tak boleh wait sekarang. Lepas tu nak menghadap mana? Sini lah macam ni. Tak kemati lepas tu kita. Mati ke kekeringan. The most obvious impact. Again, okay. The most. Tak ada, kau macam tiba-tiba. The last. Oh, nak. Aku dah. Kau muka senyum. Okay. Seri. Some of the famous emoji pula. Bukan emoji. Okay. So, TikTok weh. Okay. Some of. Macam ni perasaan dah settle? Dah settle, tinggal assignment yang lain. Banyak lagi assignment lain. Banyak lagi. Videographer okay, duduk panas-panas. Videographer macam ni ha. Takpelah. Okay, jenis, tunjuk balik. Duduk balik. Korang bayangkan lah, kamera dekat sini. Kamera letak sini. And then cahaya matahari tu dari belakang ni. Yes, dia begini ha. Bayangkan ni terbuka lah. Itulah dugaan kita buat kerja masa masa cuti. Lepas tu makcik-makcik. Makcik-makcik pula. Anak dia. Weh. Tak pula dugaan kan, betul lah. Dok hon-hon lah beli shopping banyak sangat. Okay, so kita orang dah settle kita orang punya shooting. Now kita orang rasa nak makan ke? Sebab macam dah lapar nak ada Mama Dan dia buat spaghetti. So jom kita makan dulu. Lepas tu kita nak buat apa lepas tu? Oh, okey, kita orang nak buat test. Sebab kita orang ada test history. Sis, buat apa sis? Masak spaghetti. Penat tadi potong-potong bawang. Menyembang. Ya, ni tadi rebus tadi air. Sedapnya. Rebus. Sedap kan bau? Baru bau dah sedap, apatah lagi rasa. Tak adalah. Dahlah. Tu belakang eh. Okey, jangan ambil. Takut ni. Dan makan kali kan? Oh, nak mama. Kalau otak mama. Buruk lah. Kau tak kena lah.
macam pelik eh? Habis aku kena macam mana nak jadi mamak? Macam ni. Kena kahwin dah dulu. Allah Akbar. Jodoh mana jodoh? Saya masak ni. Lepas tu jangan terkuah dulu. Oh, astaghfirullahalazim. Aduh, kantor lah. Janganlah. Aku tengok depan eh. Okey, bye. Okey, bye-bye. Eh, ni aku kena hantar lah. Memang kau ingat apa? Kata bibi. Anjing. Oh, salah. Eh, nak ayat mana ni? Okey. Dah. Okey. Banyak. Boleh kita. Okey. Taruk tak letih. Thank you. Makan. Kopi baliklah. Tak ada nak kopi. Okay, second round. Ni penggunaan second round. Eh, mana ada? Eh, baru ambil. Jangan. Acai, eh. Thank you, Dan. Dan buat air. Air ni manis. So, air manis ni biasanya dia dah boleh kahwin. Bila nak kahwin? Tahu. Bila nak jemput? Nanti saya jemput. Ya. Okay. Confident itu penting. Dia tak ada gagak-gagak. Kita makan dulu yang second round punya. Nice. Sumpah mantap. Tak second round. Cara dia buka soalan dekat sini, dekat sini buka jawapan. Itulah tips nak jadi student yang berjaya. Kita kena tiru sepanjang test. Astaghfirullahaladzim. Ada tak ada. Kita jawab jujur kali ni. Nyesau. Tantai kat sini dah buka ni. Tak apalah. Kita jawab dulu test ni sampai habis. Lepas tu habis ni kita buat game sikit. Adalah game je. Tak apa tu je. Kita sambung. Jom. Eh, hai dek. Okay, ready? Okay, kawin online ya? Kawin online. Eh tak, bukan. Okay, so sekarang aku nak main game. Aku jumpa game ni dekat TikTok. Nama game ni Speech Jammer. Dia ada apps tau. Nama app dia Speech Jammer. Okay, so benda ni senang eh. Rule dia kena pakai earphone. Pakai earphone and then aku ada sediakan satu macam ayat panjang lah. So, rule dia pakai earphone and then cuba cakap dari laju ayat ni. Ayat yang aku dah tulis ni. Okay, faham? So, pakai earphone, tu dengar lagu lah. Dengar lagu ke apa? No. Dia akan dengar lagu. Dia ada kasi something lah that, macam memberuntukkan awal punya otak. Memberuntukkan. Yeah. Hello. Try dulu. Merah kanan. Okay, dah. Ready. Aku cakap ni. Kau try cakap lah. Hari ni aku pergi kedai buku nak beli buku Aladdin. Tadi buku tu dah habis. So, tapi okey gila. Ni betul. Kenapa ni? Kenapa? Cakaplah kuat sikit. Eh, tak apa. Okay, tak apa. Kau lepas lah yang tu. And then satu lagi, ada satu lagi. Kenapa? Just try. Tak nak. Dia mengganggu. Try dulu. Takut. Try. No, dia nothing. Serius. Merah kan? Cuba je. Okay, try eh. Try cakap laju. Paling laju yang kau boleh. Hari ni aku... Tak sabarlah. Kenapa kena kedah? Kedai. Sorry. Kedah tu orang lain eh. Okay, bye. Okay. Hari ni... Sampai laju. Hari ni aku pergi kedai buku nak beli. Habiskan laju. Aladdin tapi buku tu dah habis, so aku balik pengen kecewa. Okay, so basically benda ni dia macam. Kau kacau aku dengar suara kau juga. Kau sepusingnya. Okay, so basically benda ni dia macam dia ekokan suara kau. So kau cuba cakap benda tu tapi kau macam lambat. Dia macam kalau korang dah biasa video call and then kau dah biasa line lambat. So biasa lah dengan benda ni. Serious. Okay, so tak apa, itu maybe senang lagi lah ayat. So next nak suruh kau try nyanyi lagu. Boleh? Lagu apa? Lagu Tiga Little Star. Dia yang boleh. Oh, okay. Try nyanyi ABC. Daripada awal sampai habis. Okay, with the right tone tau. Okay, try dulu. Macam mengganggu. Try dulu. Kau diam lah. Aku tak cakap banyak. Oh, lepas tu baru kau tekan. Ha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
Q-R-S-T-U-V. Ya, aku lupa. Okay, the V. W. W. Okay. W, X, Y, and Z. Okay, so okay. Boleh lah, pass lah. Boleh pass. Okay, Anya, try. ABC. ABC ya? Juga. Takut. Same. ABC pun. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A. Aku nak right tone. A, B, on. Habis tu macam mana right tone? A, B, C, ah, macam tu. Memang kau tidur. sebab aku pernah try lah benda ni kat rumah kan. Aku buat ni dia macam nyanyi lagu-lagu lah. Lagu yang bukan macam A, B, C semua tu. Dia akan jadi macam ni lah. Lagu tu. Kau tahu bunyi dia macam mana, tapi bila kau dengar dia double-double, kau akan jadi lambat sangat kau nak sambung lirik seterusnya tu. Serius, aku tak main. Okay, so tu je game kita untuk hari ni. Nama game ni Speech Jammer, boleh download dekat iOS boleh, Android boleh. Tu je untuk game kita. Twinkle, twinkle, little star. Asal starter. How I wonder what you are. Eh, suara aku tak sedap. Tak nak lah. Dia bukannya suara aku. Tak nak, kenal suara aku. Bye Damia. Bye. Sekejap sekali. Kau kena buat outro dengan aku. Aku? Kau lah buat outro. Kita jumpa next time. Biar duit raya lupa minta. Tak ada hal lagi, kita orang dah tua lah. Okay, bye. Beritahu kakak kirim salam. Buat outro untuk aku. Macam mana? Cakap je apa-apa. Asal guys, kita dah nak habis. Okay, so hari ni dah habis record video untuk apa Urban Theory. Okay. So thanks Anya, Mio sebab datang jauh. Thank you, nice. Okay guys, so video untuk hari ni sampai kat sini je. So game tadi tu kita orang punya ending lah. So thanks sebab tengok video aku. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen. Kau tengok dengki. Okeylah. Bye then. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa anda dekat next video. Gerak dulu. Bye then. Bye. Apa ni? Apa lagi? Bye. Bye.